sampai. Jalan berlinggang-linggang kangkung. Bawa buku berat juga tu kan. Allahu Akbar, mudah-mudahan Allah terima ya semua amalan kita ini, perjalanan kita ini untuk mencari ilmu dan Allah menunjukkan kita hidayahnya, jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudari-saudari muslimat yang dikasihi, kita dah sampai ke muka surat yang ke berapa kalau tengok kitab bab fiqh ni kan? 58 betul eh? Okey, jadi bab 50 muka surat 58 ini masih lagi pada bab khitan wanita. Dan kenapa kita menceritakan pasal khitan wanita? Kerana dia membentuk satu pemahaman berkenaan tentang Islam adalah agama suci. Dan kita sedang membicarakan isu-isu suci atau taharah yang berkaitan dengan wanita, yang akan tersangkut juga dengan wanita. Salah satu daripadanya adalah khitan ya, ataupun khatan. Baik, muka surat 58 dia lebih kepada kelebihan dan juga kaedah khitan wanita. Ya, walau bagaimanapun, sebagaimana yang kita tahu, di dunia ini ada beberapa pandangan lah. Ya, masyarakat Islam secara khususnya pun ada beberapa pandangan. Ada yang tak setuju dan actually majority tidak setuju wanita ini dikhitankan. Yang ramai. Walaupun para ulama dah bagi tahu dah hukum dia wajib kan, kita dah baca dah dia punya fatwa khitan wanita, kita dah baca dah. Tetapi daripada sudut amalan, ramai yang tak buat, ramai yang macam tidak bersedia. Kerana apa agaknya? Kerana saya rasa satu je, sebab dia start daripada huruf J. Kerana jahil. Ya, sebab kita akan takut, kita tidak berani kalau ada kejahilan. Jadi bila jahil tu kita jadi macam melata-lata tak tentu pasal. Ah gitu. Jadi kita kena orang kata tu jelaskan baliklah apa benda yang kita jahil. So kalau kita jelas tak ada masalah. Baik, dalam Islam khitan bagi wanita ini maksudnya khitan yang betul lah, bukan khitan yang sedia ada menurut adat dan juga uruf orang-orang lain atau agama lain. Khitan ini dalam Islam dia ada cara dan kaedah sendiri. Jadi kalau kita jalankan khitan dalam Islam ini, perempuan kolom yang pertama sebelah kiri sekali itu muka surat 58 ini, dia lebih kepada galakkan Islam. Ada kelebihan-kelebihannya dan dianggap sebagai amalan murni, khususnya apabila dia melibatkan hubungan suami isteri. Cucu siapa tu? Comel dia. Ya, dek. Okey. Jadi apabila dia melibatkan hubungan suami dan isteri. Okey. So jadi kita boleh bacalah dari sudut hadis dia dan sebagainya, dan hadis ini bukan main-main ni. Ini Ummu Atiyah ya, kemudian sahabiah sendiri. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, jadi menceritakan tentang kelebihan khitan. Baik, kolom yang kedua muka surat 58, kolom yang berikutnya, Islam mengajar satu kaedah yang dinamakan kaedah yang pertengahan, khairul umur awsatuha. Dan bila kita lihat ini, Islam sangat-sangat konsisten dalam memegang kata wasat ni. Kita adalah ummatan wasata. Kita adalah umat yang berada di pertengahan. Kita bukannya ekstrim. Kita tidak menyokong apa mana-mana kelompok ya, bersangatan. Ya. Jadi kita lihat, kalau dia salah, kita tetap kena kata dia salah. Tak boleh kata mentang-mentanglah kita dah satu geng dengan dia, tetap kita akan bela juga. So kalau bela, dia jadi asabiah. Asabiah ini perangai jahiliah. Kan, jadi situ ada dalam empat perkara, tak silap saya pernah sebut di sini, sudut-sudut jahiliah yang Islam datang, Islam bongkar, Islam buang. Salah satu daripadanya adalah himayatul jahiliah. Himayatul jahiliah adalah pembelaan secara jahiliah.
Dan pembelaan secara jahiliah tu yang mewujudkan ekstrim. Jadi kita ini membela khitan bukan bermakna kita ekstrim, tetapi kita memperbetulkan cara dan juga kaedah dia. Sebab saya bila cerita pasal khitan ni, ramai yang kata, "Suasa, mana boleh, kita tak pernah buat pun, doktor-doktor tak bagi." Ya, macam itulah kan. Okay. Jadi macam seolah-olah kita pula yang bersalah. Kan? Padahal dah baca dah fatwa. Padahal dah belajar dah kan. Jadi bila kita berhadapan dengan dunia ni, kita rasa macam terasingnya aku. Ha, gitu kan. Okey. Jadi keadilan Islam ini dia lebih kepada meletakkan sesuatu pada tempatnya dan juga ada wasatiyah. Maka khitan wanita ini kaedahnya dia ada had dan bahagian dia. Dia bukan main tala saja dan bahagian dia adalah luaran saja. Dia tidak sehingga memotong keseluruhan dan sebagainya lah. Okey. Jadi kaedah berkhitan yang dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini, dia hanya setakat memotong klitoris sahaja, tapi kulit yang menutupi, bukan memotong klitoris tapi kulit dia. Okay, jadi bukan klitorisnya tapi yang menutupi klitoris. Itu pun kalau ada. Itu pun seandainya ada. Baik, kita tengok muka surat 59 tengok yang dalam kurungan warna kuning, ya. Perempuan yang dilahirkan dalam keadaan telah berkhitan. Jadi memang ada, kalau lelaki yang dilahirkan dalam keadaan berkhitan ada, ya, macam saya, orang kampung saya ada satu keluarga tu, dia memang dah lahir tu dia memang terus dah berkhitan sudah. Lelaki saja. Jadi yang perempuan tu tak tanya pula, Allahuakbar. Jadi lelaki dia memang lahir-lahir sudah berkhitan, Masya Allah. Kita tak tahulah apa dia punya pengkata kelebihan dia dan sebagainya lah. So dia tak perlu berkhitan lagi. Perempuan juga begitu. Ada di kalangan kita, kaum wanita yang dilahirkan terus sudah berkhitan. Maka bila dia kata sebagian wanita dilahirkan dalam keadaan yang telah dikhitankan, iaitu kulit yang meliputi klitoris telah tiada. Jadi Syekh Abu Abdullah Al-Hajj dia jelaskan ada perbezaan anatomi faraj wanita timur dan juga barat. Kita wanita timur ke barat? Aku terlupa dah, timur ke barat aku ni. Kalau wasatiyah jadi batilah, barat dan timur. Okey, ataupun tertiba timur dan barat. Baik, kita adalah wanita timur. Dan wanita timur biasanya saiz dia macam mana? Kecil ke besar? Kecil, ya. Kita punya tinggi pun dengan rendah, kita banyak lebih rendah-rendah. Kita kalau sebut ayam tu, kita bukan ayam Israel lah. Kita ayam katik. Bukan bantut, tak. Ya. Dan kalau macam cili. Pergi ke Turki, cili dia mah, besar-besarnya kan. Sama ada cili yang panjang tu ke, cili yang bulat tu ke. Besar-besar. Pergi Mesir pun sama juga. Tu Turki pergi Mesir, bawang dia mak, besar-besar. Kobis dia besar-besarnya kan. Macam orang dia ataupun macam rakyat dia. Datang pula ke Malaysia. Kecil je. Cili api tu pejam mata pun tak nampak. Kecil sangat, tapi jangan main-main. Rasa dia kalah cili Turki, kalah cili Mesir kan. Jadi di situ keadaan kita ni dia lebih kurang macam itulah. Masya-Allah, Allah tunjukkan pun tanaman yang ada, tumbuhan yang ada di kawasan kita ini samalah dengan orang yang makannya. Jadi jangan tengok kita ayam katik, ayam katik bukan sebarang katik. Biasanya kalau kita makan kerang tu kan, sedap yang besar ke yang kecil? Ha, yang kecil tu manis kan. Jadi yang indah itu manis lah. Nak menang juga. Baik. Jadi apa kata Syekh? Syekh kata anatomi faraj wanita ini pun berbeza. Jadi dengan kata lain, wanita timur ini dia tak ada kulit klitoris tu. Ya, kulit bagian klitoris itu tidak ada bagi kaum wanita yang lebih kepada Asia ataupun timur. Jadi sebab tu kalau kita tengok mereka yang berpengalaman dalam khitan anak-anak gadis, ya, jadi dia tidaklah sungguh-sungguh, ya, sebab itu kita, ya, jadi yang barat mungkin berbeza dengan bahagian apa timur tengah, ya, jadi mungkin berbeza. So dalam menangani masalah ini mengikut pandangan mazhab Syafi'i, wanita tersebut disunatkan untuk lalukan saja.
Lalukan saja alat hitan pada tempat yang sepatutnya dihitankan. So yang ini adalah bagi mereka yang telah hitan ataupun yang memang licin, tidak ada kulit klitoris. Begitu, lalukan sahaja. Baik. Lagi kalau kanak-kanak dan baby, memang kita tak nampak sangat. Ya. Okey. Baik, jadi itu kaedah yang diterima dalam Islam. Kita tengok muka surat 59, kolom kanan. Jadi kolom yang kanan ini, dia lebih kepada ada wujudnya kaedah-kaedah yang zalim. Kalau kita tengok gambar rajah tu, A tu keadaan normal, ya. B tu yang dibenarkan. Nah, tetapi untuk pengetahuan perempuan semua, wanita di Asia ni, kita yang timur ni, tidak ada yang sampai yang normal tu. Okay, normal. Saya tengoklah, kan. Kita tengok anak-anak kita, anak-anak gadis, anak saudara kita ke apa ke, tak ada yang nampak begitu ketara, ya. Jadi dia lebih macam lebih bersih sahaja. Okay, B ini yang dibenarkan, tapi C dengan D tidak dibenarkan. Malah D ini adalah kezaliman yang amat. Okey, apa yang berlaku pada D itu, dia potong semua, dan kaedah itu dinamakan kaedah Fraunich. So kaedah Fraunich, kalau tengok dia punya, dia punya apa, ejaan dia pun Fraunich. Fraunich, dia punya pun kata pronounce dia, kan, macam Farao. Itu kaedah Firaun nama dia. Dan kaedah Firaun biasanya di bahagian Afrika. Okey, bahagian Afrika. Fir'aun, Mesir, Afrika, ya. Baik. Muka surat 60. Baik, ada kecaman khitan wanita dalam Islam. Jadi ada orang yang tidak setuju dengan khitan wanita ini. Sebab apa? Punca dia kerana mereka jahil. Mereka keliru. Apa yang dimaksudkan khitan dalam Islam? Well, perempuan yang dikasihi, kalau macam tu, kita ni kena betul-betul jelas dengan sesuatu perkataan atau istilah. Contoh ikhlas, kan? Apa maksud ikhlas ni? Jadi adakah ikhlas tu apabila kita suka? Apabila kita redha, itu ikhlas? Belum tentu. Kalau kita redha, itu namanya ikhlas. Sebab ikhlas ini kan kita melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tu kita pun sudah bincangkan dekat saya yang lepas, kan. Jadi kita kena jelas. Begitu juga hidup untuk bahagia, tu sekali lagi istilah bahagia. What is the meaning of bahagia? Jadi bahagia ikut apa yang kita nak, apa yang kita suka ke, perempuan? Tak, tetap tak bahagia. Sebab ikut apa yang kita suka ni, dia sentiasa berubah-ubah dan tak pernah cukup. Ada je. Dah orang kata gaji mula-mula RM700. Dulu-dulu lah, kan. Tak cukup. Dapat gaji double, RM1,500. Lebih daripada double. Pun tak cukup juga. Lepas tak lama tu dapat gaji RM3,000. Tak cukup juga. Gaji RM6,000. Tak cukup juga. Yang RM10,000 pun tak cukup juga. Yang RM100,000 pun tak cukup juga. Yang satu bulan RM1,000,000 pun tak cukup. Jadi sebab apa? Sebab ikut definisi hati naluri kita, semangat atau nafsu kita. Jadi eloknya cari apa definisi Allah. Ikhlas, bagaimanakah Islam mendefinisi ikhlas? Kemudian kita sebut bahagia tadi. Apa definisi Islam tentang bahagia? Niat, apa definisi Islam tentang niat? Amal, apa definisi amal menurut Islam? Sebab ada orang setengah kata, kita kalau saya cakap, kan, kita ni baca Al-Quran kena amal. A cakap, B pun cakap juga, kita pun, kita baca Al-Quran dan kita kena amal, kita beramal. Jadi bila tanya amal dia, apa maksud amal dia? Amal dia rupa-rupanya yang dia baca 20 kali, 100 kali. Itu amal dia maksudnya. Tapi maksud yang A tadi, amal adalah kita jadikan sebagai cara hidup. Way of life. Jadi yang satu ni kata, oh, dia ni baca Al-Quran dan dia beramal dengan Al-Quran. Rupanya baca Al-Quran tapi dia tidak pernah tutup aurat, contohnya. Adakah dia beramal dengan Al-Quran? Tapi dari satu segi tu, dia beramal tu lah sebab dia kuat zikirnya sampai dipanggil wali. Wali tapi tidak menutup aurat. Tu wali tu, pada sebahagian kelompok jadi wali. Sebab dia beramal dengan Al-Quran. So
Maybe komunikasi kita juga kan dengan ahli keluarga kita atau perempuan kena double check. So apa yang dia maksudkan? Dah buat dah. Apa maksud dia dah buat? Aduh, penat ni letih Zazah kan. Tiap kali kena double check, kena perincikan kan. Tapi tak apa, kalau niatkan dia sebagai jihad kan, kita double check itu, kita pantau pemahaman dia. Jadi kita bila bercakap tu pastikan bahawa dia faham ataupun tidak. Jadi kekeliruan berlaku kerana dia tidak mahu double check, sehingga WHO mengecam khitan ini dan dia menggelar, WHO kata apa, ini adalah pencacatan genital perempuan. Sebab apa? Sebab dia merujuk kepada khitan yang digunakan oleh orang-orang kuno Mesir dan juga Afrika. Tapi nak sebut apa? Mesir, Afrika ni semua orang Islam. Kan kita nampak ada orang Islam. Afrika ramai. Islam Sudan. Ya. Kemudian apa lagi satu tempat tu? Somali kan? Semua ramai orang-orang Islam. Tapi untuk pengetahuan perempuan dengannya kristianisasi agak rancak di Afrika sekarang. Baik. Seterusnya, sekarang ni ada penyakit baru ruam apa, tomato dia panggil. Yang cacar monyet satu. Yang ini ada satu lagi macam tomato pula. Tak, di dunia. Di dunia sekarang ini. So berhati-hatilah, memang kena jaga kebersihan kita punya apa? Tu tak tahu nak cakap. Saya tak tahu nak komen apa. Takut, dan COVID pun semakin meningkat lagi. Saya 3 hari lepas, anak saudara saya belajar di KL ni, telefon, "Umi, Umi, pukul berapa 2 pagi? Umi, Umi, tolong Umi." So, anak saudara pun saya panggil Umi juga. "Tolong Umi, kenapa ni?" Saya kata, dia cakap kawan saya positif COVID. Lepas tu dia call warden tak angkat-angkat. Memang lah, pukul 2 pagi macam mana warden tak angkat kan. Lepas tu saya kata hantar message, tapi keep on calling them. Lepas tu dia pun call. Memang tak dapat lah, saya kena pergilah juga dengan suami saya. Saya rancang-rancang macam mana nak letak yang satu positif, yang 3 orang ni close contact. Walaupun memang tak ada, kita nak quarantine, tapi kita kuatir juga kan. So lah suruh semua buat test. Jadi nak tahu kan, kata, "Alah, kita baru jumpa hari ini Umi," dia kata, "mana nak dapat lagi," dia kata kan. Tak apa, at least benda itu ada tiket. Kalau you nak balik ke asrama ke, sekurang-kurangnya sudah ada dah kan petunjuk. So lepas tu check, alhamdulillah tak lama tu warden dia jawab. Jadi warden dia jawab, kami pun hantar balik. Jadi, tapi kena buat 2 trip lah. Satu trip bawa yang positif je. So trip yang kedua bawa yang negatif. Masya Allah. Jadi tu yang dekat tu area KL. So kita kena memang berterusan lah menjaga jarak, especially kemudian kebersihan kita. Subhanallah. Okey, jadi kita lihat kaedah khitan Fir'aun. Perempuan kalau baca 1-5 rasa ngeri telinga kita. Ya, deskripsi dia itu tengok, pemotongan, pembuangan sebahagian atau keseluruhan klitoris. Klitoris tu jangan usik. Itu kalau dalam Islam. Tapi dia potong. Yang tu yang tak boleh. Kalau ada kulit yang tutup klitoris saja, yang tu yang dipotong. Kalau tak ada, jangan usik, lalukan saja. Yang kedua, pemotongan klitoris dan pembuangan separuh atau keseluruhan labia minora. Ini lagi teruk. Jadi memang dah flat lah. Okey. Yang ketiga, pemotongan sepenuhnya atau separuh dari anatomi luaran genital perempuan serta mengecilkan pula faraj dengan menjahit sepenuhnya. Dia tinggalkan sikit aja untuk kencing. Okey. Dan kemudian yang keempat, dia tarik klitoris tu keluar. Potong semua klitoris tu termasuk dengan bibir-bibir genitalnya. Kemudian dia lecurkan klitoris tersebut ya, dan tisu-tisu di sekelilingnya. Okey, dan yang seterusnya, terdapat juga perbuatan memasukkan bahan korosif serta herba-herba untuk mengecilkan faraj. So kaedah semua ini, dia ingat benda itu boleh membantu lelaki. Untuk itulah, jadi memang sangat salah lah cara ini, dan kejam serta zalim. Jadi yang ini kita sendiri selaku orang Islam kena mempertahankanlah hak-hak wanita. Okey. Baik.
Selesai sudah khitan. Okey, kita masuk pula bab 60, bab 61, muka surat 61. Jadi tentang taharah ataupun suci, benda yang terkait juga dengan kita selain khitan adalah air kencing bayi. Sebab kita ni jaga anak kan? Tak jaga anak, jaga cucu. Yang sebahagian ni saya, Masya Allah, saya dapat tahu. Ramai nenek-nenek yang terpaksa jaga cucu. Kesian kan? Jadi ada yang tak sampai hati nak cakap. Ada yang tak sampai hati. Ada yang tak berani nak cakap. Yang tak berani ni kerana setiap bulan anak tu bagi duit. Jadi kalau tak jaga, akhir anak tak bagi duit. Ha, jadi dia fikir sebab siapa yang nak menyara dia. Jadi I think perempuan kita kena fikir secara mungkin jangka masa panjang. Jangan kita bergantung pada anak-anak. So kalau boleh biar kita sendiri yang usahakan, suami, isteri kan. Apa-apalah kita buat, ada rumah sewa ke kan. Jadi sekurang-kurangnya setiap bulan tu adalah 500, 600 kan. Kita pas simpanan kita dengan EPF ke apa ke kan. Jadi yang itu dia takut kan sebab anak-anak tak bagi. Sangat kesian. Jadi ibu ni dia tidak ada kebebasan. Dan ada yang kisahnya, ceritanya, minta maaf, ini cerita pasal air kencing bayi, cerita pasal itulah pula. Ibu dia ni, dia biasa dah hidup susah. Jadi bila dia biasa hidup susah, dia berjuang, Alhamdulillah, gaji dia semua sampai, apa orang kata tu, 5 angka lah. Dan kemudian dia dah bersara. Bila dia bersara, anak-anak dia dah besar-besar kan, dah kahwin semua. Jadi dia ni tak nak anak-anak dia macam dia dulu. Miskin, susah, takut anak-anak miskin, takut anak-anak susah. Kita kena suka kalau anak-anak kita susah daripada awal. Sepatutnya kena macam tu tau. Biar dia merasai susah kerana susah itu akan menjadikan dia hebat. Jadi susah tu macam batu asah. Kan akan diasah, dia akan sharpen dia orang punya skill. Jadi dia ni tak biasa anak-anak dia suruh periksa kena dapat excellent dalam akademik ya. Belajar kena betul-betul. Jadi punyalah dia menghargai, kesian dengan anak-anak dia. Dengan exam, dengan belajar, dia yang buat semua kerja. Padahal dia bekerja dulu. Jadi dia tidak train. Kecil-kecil dia kata dia memang train masa umur-umur tadika tu. Tapi masuk ke sekolah menengah, tidak di train. Jadi anak-anak balik siap masakan. Nak pergi siap sudah sarapan, hidangan. Baju-baju kotor, dia yang akan kutip dari bilik ke bilik. Termasuklah di dalamnya apa semua tu. Okay. Baik lelaki ataupun perempuan. Hatta dia kata, nak menangis ni. Sampai pet anak pun dikutip. Kalau kita ni dah melampau dah ni kan. Jadi anak-anak, kita kena ajar mereka jadi manusia. Jangan jadi ayam ternak. Ayam ternak ni najis dia pun, dia pijak. Kadang-kadang itu pun dia makan juga kan. Jadi dia dah tak tahu membezakan dah sebab dia diternak saja. Membezakan hidup dan sebagainya. Baik, jadi akhirnya bila anak-anak ini semua kahwin, yang lelaki pun suami kan bawa menantu. Menantu pun sama. Sebab apa? Suami tak alert kan. Jadi pada saya, dia kembali balik kepada kita lah. Kita kena bertegas lah, betul tak? Jadi dia yang kena jaga cucu. Jadi anak-anak dia setiap bulan nak keluar. Dia kata, alamak, kita nak berdating-dating mak. Sebab kita kerja. Jadi kita nak tinggalkan anak kita kat sini. Kita nak ada we time. Dia dengan suami saja. Jadi mak dia yang kena jaga cucu. Dia kata, kalau tak terima kan, kesian pula. Kita tak kuat untuk cakap tidak. Ya, okey. Dan lepas tu dia mengadu pada siapa? Mengadu pada suami. Suami bawa tak dengar je. Sebab suami ni dia jenis, kalau dia tak tahu nak buat apa, dia tak akan sama bergosip. Teruk betul kan anak kita tu. Dia bukan perangai dia gitu kan. Jadi dia tak tahu, dia diam je. Okey. So jadi ibu ini dia macam menjeruk rasa lah. Okey. Tapi nak cerita juga tentang air kencing bayi. Sebab kita berurusan lah dengan anak-anak. Kita pun tengok bagaimana anak-anak kita menguruskan kan anak-anak dia, iaitu cucu-cucu kita. Baik, jadi asasnya semua bendalir yang keluar daripada jasad kita sewaktu kita hidup kah, mati kah, dia najis. Okey, semuanya adalah
najis. Kecuali satu saja. Apa dia? Air mani. Jadi kalau keluar air mani, dan air mani itu adalah pure air mani, tidak bercampur dengan air mazi atau yang sewaktu dengannya, maka air mani itu suci. Okey. Bila suci bermaksud apa? Boleh bawa solat tak? Boleh. Jadi kalau terkena pakaian kita, terkena dengan air mani, kering dah air mani itu pun, ataupun masih basah lagi, boleh kita solat. Okey. Tapi kalau kita yang keluar air mani, boleh tak kita terus solat? Air mani je lah yang boleh. Kita tak boleh. Kita kena mengangkat hadas terlebih dahulu. Bersuci terlebih dahulu. Ini sangat besar ya, kekuasaan Allah. Ada seorang lecturer biologi. Dia cerita pada kami tu, Masya Allah, dia bagaimana air mani itu betul-betul suci. Siap dengan gambar rajah dia, Kak. Wah, dulu kita persyarahan tengok. Tapi kena tengok juga kan. Dan malu-malu juga. Dia tunjukkan rupanya saluran ya, air kencing dengan saluran air mani itu totally berpisah. Dia walaupun datang daripada sumber yang sama, tapi Masya Allah, Allah ciptakan daripada saluran yang sangat-sangat orang kata tu murni. Ya. Jadi saya nak cerita pun tak tahu nak ceritalah. Okay, tapi itulah yang kita boleh faham. Ya. Jadi bila once keluar air mani, dia langsung tertutup, terhijab yang datang daripada najis. Maksudnya kita ini berasal daripada air mani. Jadi mulianya, suci. Mulianya ya, Allah jadikan kita. Walaupun kita tengok air mani ni apalah kan. Tapi bagaimana Allah menghormati kita. Kan kita rasa macam, ya Allah, tidak ada satu perkara dalam dunia ini yang boleh kita balas balik. Bagaimana daripada awal sebelum kita diciptakan, Allah telah memuliakan kita. Ya? Masya Allah. Jadi kita yang selalu tak memuliakan Allah, na'udzubillah. Kita kena sentiasa beringat dan banyakkan bersyukur. Maka wajar kita banyak beristighfar, banyak kita bermuhasabah. Banyak juga kita kena mengakui kesilapan kita, kan? Tundukkan ego dan sebagainya. Baik. Jadi setiap bendali yang keluar adalah najis, kecuali air mani. Jadi ada satu kisah di mana Sayyidatina Aisyah, dia meriwayatkan ya satu hadis. Dia kata, saya telah mengikis mani yang kering, air mani yang kering dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda solat dengannya, yakni pakaian yang terkena mani tersebut. Jadi Sayyidatina Aisyah, dia bersihkan, dia kikis-kikis gitu kan. Dan kemudian Nabi tahu dah tu. Dan Nabi pakai pakaian tu untuk tunaikan solat. So itu salah satu daripada dalil ya. Okey, yang menunjukkan tak perlu basuh. Cuma syarat dia gitulah, jangan campur dengan mana-mana bendali ya. Okey. Baik, next adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang air mani yang terkena pada pakaian. Maka ini jawapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Air mani sama seperti hingus dan air liur. Jadi bila kita terkena air liur, tak perlulah nak basuh sebab dia bukan najis. Air hingus pun sama kan, dah menangis-nangis tu keluar, jadi dia tidak najis sehingga terpaksa kita mensucikan diri kita. Jadi memadai kamu mengusapnya dengan sepotong kain atau dengan daun ibkir. Daun ibkir ni adalah jenis daun yang dia lebih kukuh. Dia tidak mudah rapuh atau terkoyak. Jadi dia punya peranan atau fungsi dia sama macam tisu. Okey. Jadi tisu tu lembut kan, tapi dia tidaklah orang kata tu kalau buat kesat tu dia bolehlah menyerap. Ya, dia boleh guna ada fungsi-fungsi seperti mengelap. Seperti kain. Baik. Jadi itu yang kolom yang pertama ni, 61 kolom yang kedua. Kolom yang kedua ini dia memberikan pada kita ada 3 poin ya, puan-puan. Nombor satu, kita kena tahu semua jenis air kencing. Tadi bendali-bendali itu termasuklah air kencing ya. Jadi air kencing ni pula ada beberapa jenis. Jadi semua jenis air kencing adalah najis. Semuanya jenis najis, bermaksud kalau kata najis kena basuh dengan air mutlak. Ya, kena basuh dengan air mutlak. Oh, tu yang kena buat revision tu. Kita buat air apa, lupa lah kan. Baik, air mutlak.
Jadi najis kena basuh dengan air mutlak, buangkan air dia terlebih dulu. Tetapi kategori air kencing ini dibezakan. Dia ada beza kaedah menyucikannya. Jadi perbezaannya terletak pada kaedah menyucikan. Baik. Kita lihat bezanya itu yang ketiga, ya, itu poin yang kedua. Yang ketiga, air kencing bayi lelaki dengan air kencing bayi perempuan berbeza. Okey, tadi beza pada kaedah dan kondisi serta keadaan, ya. Status air kencing anak atau bayi lelaki berbeza dengan status air kencing bayi perempuan. Baik, kalau air kencing bayi perempuan, dia sama dengan perempuan dewasa. Dia sama dengan orang dewasa. Lelaki dewasa, perempuan dewasa, sama. Tapi air kencing bayi lelaki, dia ada special sikit, special treatment. Okey. Ummu Qais bintu Mehsan berkata, ini dalil dia, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bayi lelakinya yang belum makan sesuatu melainkan susu ibu. Ketika bayi itu di pangkuan Nabi, tiba-tiba dia terkencing. Ummu Qais berkata lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memercikkan air pada tempat yang terkena air kencing sahaja. So air yang dipercikkan itu mestilah air mutlak. So sama ada dalam bekas, ya. Jadi kita ambil celup, percikkan, tapi mesti air yang mutlak. Air yang memang inilah, bukan air yang mustakmal, air yang dah basuh tangan ke, kan. Jadi yang tu dia yang dah terpakai dipanggil air mustakmal, eh? Atau air mutanajis. Dia takung, dia dah cebuk anak dia, lepas tu dia masukkan kapas, cebuk basikan lagi, lepas tu tinggal kat situ. Kita ambil yang tu percik, tak boleh. Itu dah jadi air mutanajis. Jadi air tu mesti air yang bersih, kita percikkan. Okey, atau kita boleh ambil terus air daripada botol ni, ha. Jadi kemudian kita jiruskan ataupun percikkan. Itu untuk bayi lelaki, ya. Okey. Ada lagi sebahagian tak perlu botol, tak perlu gelas, bak wadah bekas, dia guna spray. Jadi pakai spray saja. Tapi syarat dia dalam itu adalah air mutlak. Okey. So kita sekarang air mutlak senang je, baik. Kan? Kalau orang dulu-dulu air mutlak tu ada lagi jenis tujuh jenis air, kan. Air perigi air mutlak ke tak? Kan? Air kola cukup tak dua kola macam tu, kan. Air dalam apa tu? Air dalam tempayan lah, kan. Jadi benda tu semua ambil kira orang-orang dulu, sebab tu dia orang bijak, kan. Kalau kita air paip, air mutlak. Baik. Now itu contoh, yang dalil yang diberikan, yang diriwayatkan oleh Ummu Qais, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, habis yang bayi perempuan kenapa tak sama bayi lelaki, kan? Okey. Baik, adalah pandangan kata sebab bayi lelaki ni the source of joy, ya, tapi ramai tak setuju. Apa pula, wanita ni bukan the source of joy pula ke, kan? Okey. So tidak semestinya, ya. Okey. Baik, jadi kerana tidak ada dalil yang menerangkan bahawa Nabi pernah mensucikan air kencing perempuan seperti mana air kencing bayi perempuan sama seperti bayi lelaki, maka kita tidak ambil itu sebagai satu exceptional sama macam bayi lelaki. So kejadian ini berlaku hanya pada bayi lelaki. Nampak, ya, perempuan, bagaimana sesuatu hadis itu yang keluar, para ulama fuqaha kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Maliki, dia sangat-sangat teliti nak jadikan hukum. Dia bukan main ambil, oh tak apa, bayi boleh. Tapi dia tengok bayi tu siapa? Lelaki. Lepas tu ada syarat dia lah pula, kan, details syarat dia. Jadi itu dia kerja pakar-pakar hukum ni. Jadi datang kita kata, alah, mazhab ni, pandai je kita, kan, memperlekehkan mereka, tak kena, tak baik tu. Okey. Jadi ekoran ketiadaan dalil, maka kita telah menerima hukum untuk membersihkan air kencing bayi perempuan dengan cara kita membersihkan air kencing dewasa. Ya, okey. Baik, 62. Muka surat 62. Kolom yang pertama tu yang nampak gambar baby tu, kan, yang bergetak bibir. Perempuan ada tak gambar tu? Ada, kan, okey. Jadi kita lihat ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi
Ini adalah pengkelasan najis kencing untuk bayi lelaki dengan bayi perempuan, ya. Dibasuh air kencing kanak-kanak perempuan dan direnjis air kencing kanak-kanak lelaki. Ini dalil lain. Ini dalil baru. Jadi maksudnya kanak-kanak perempuan dibasuh, kanak-kanak lelaki direnjis, ya. Okey. Jadi para mazhab, khususnya mazhab Syafi'i dan Hambali, dia telah membuat satu klasifikasi. Kalau sebut saja air kencing, dia ada dua jenis. Air kencing mana ni? Mukhaffafah, satu lagi mutawasithah. Okey. Jadi mutawasithah ni maksudnya wasat, wasat umatan wasata, wasat di pertengahan. Okay, yang satu lagi apa selain mukhaffafah, mutawasithah? Mughallazah. Nak sebut pun berat, kan? Okay, sebab tu nama dia najis yang berat. Okey, baik, kita lihat air kencing bayi lelaki najis mukhaffafah ini, cara penyucian dia. Cara penyucian dia memadai tadi dengan renjis, tapi mesti sumber dia daripada air yang mutlak, ya. Tempat terkena najis tanpa disyaratkan air itu mengalir. Jadi tak perlu nak air mengalir. Jadi renjis saja dia macam tercampur dengan air kencing itu, dia akan mengembang. Perasan, ya? Okey, tak perlu untuk mengalir. Jadi macam dicampurkan air renjisan tadi dengan air kencing. Syarat dia, pertama, air kencing bayi itu lelaki. Yang kedua, berumur kurang 2 tahun Hijriah. 2 tahun Qamariah. Kalau sebut Qamariah ataupun ikut tahun Hijrah. Okey. Dan yang ketiga, hanya menyusukan susu badan, susu ibunya atau susu wanita lain. Susu lembu tak masuk, ya. Kalau dia dah apa, hisap susu formula, dia tak kira lah. Itu je, tiga je syarat dia. Okey, jelas. Kita masuk seterusnya. Air kencing bayi perempuan najis mutawassithah, iaitu najis sederhana. Cara penyucian dia, dia kena guna air mutlak, number one. Gariskan air mutlak tu. Yang kedua, dialirkan, ya. Dialirkan, kena mengalir air dia. Kemudian yang ketiga, sampai hilang zat dan sifat dia. Okey, bau, warna dan rasanya. Okey, tu tiga syarat dia. Jadi setengah orang dia tak ada siram. Dia buang dulu air kencing tu. Okey, kan? Contohnya mungkin dia ada kain jenis napkin yang pelapis liner dia tu, dia guna. Jadi yang ini dia, orang kata tu, lapkan ke apa ke. Jadi tisu yang basah, tisu dengan air kencing yang basah tu, dia bersihkan, dia buang dulu najisnya, kemudian baru dibasuh. Itu lebih baik. Jadi tu yang terbaik. Kalau kita tengok tadi, kan, macam mana kita beristinja. Jadi beristinja ni dengan batu ataupun dengan air. Jadi penghuni yang duduk di kubak tu, mereka yang tinggal di kubak tu, mereka adalah di kalangan orang yang suka buat dua-dua. Jadi dia buat dengan batu dan juga dengan air. Sedangkan batu sudah mencukupi, atau air salah satu daripadanya sudah mencukupi, tapi dia buat dua-dua. Okey. Ya. Yeah. Mm-mm. Okey, so kalau air kencing anak perempuan itu dia di lantai, yang itu yang kita kena buang dulu, dengan sama ada dengan tisu kering ke, boleh dengan terus dengan kain mop ke, boleh. Tapi yang itu tak ada masalah lah, tapi kita kena basuh lah banyak kali. Yang saya maksudkan yang lepas itu adalah seandainya anak-anak kita ni dekat punggung dia tu kita nak bersihkan. Jadi kalau kita nak bersihkan, elok guna tisu kering terlebih dahulu. Jadi dia akan bersihkan dia punya najis dia. Dia buang najisnya itu. Jadi itu dimaksudkan yang beristinja lah. Jadi istinja itu adalah pada badan dia. Jadi badan itu juga nanti yang kita akan bawa, kan? Kita akan dukung dia mungkin. Time kita sembahyang dia pun datang melepak.
Okey, kalau kita dah basuh, terus bawa dia ke sinki, tak ada masalah lah. Bawa terus basuh je kan. Yang itu selesai. Ini yang jenis kadang-kadang dia pergi jalan musafir ke sebagainya. Jadi yang guna tisu kering tu lebih baik. Jadi kalau nak basuh, jangan guna tisu basah. Jangan mulakan tisu basah terlebih dulu. Kalau gunakan tisu basah, betul-betul kena bilas. Sebab tisu basah itu dia akan merebakkan lagi. Dia akan membanyakkan lagi air kencing tu merata arah. Tapi kalau dengan tisu kering tu dia terus serap dan buang. Baru pakai tak perlu dah. Tapi sebab kita takut yang tisu, wet tisu itu dia bukan air mutlak. Tapi actually kalau dah guna tisu ketiga kali tu, dia tak perlu guna air lagi. Nak guna tisu yang basah tu boleh. Jadi dia cuma kalau spray itu yang dua kali lagi bagus. Okey, faham ke? Ya, jadi yang pertama tu dia tisu tiga kali saja sudah memadai. Dan kalau misal kata dia nak lap dengan tisu yang wangi tu, wet tisu tu, okey je sebab dia dah terangkat dah. Dia punya istinjak dia. Ya. Jadi mula-mula tu kena kering, lepas tu diikuti yang basah. Ataupun kering kemudian spray air. Jadi itu yang terbaik. Baik, lepas tu baru kita lap lagi dengan yang kering. Okey. Baik, seterusnya dalam kitab-kitab fiqah ada disebutkan ya, muka surat 63, kolom yang pertama, yang ini kenapa lelaki, bayi lelaki dan perempuan dibezakan. Jadi ada adalah kenyataan ataupun huraiannya menurut kitab, tapi ada asas yang lebih penting lagi selain daripada reason itu ya, sebab memang kita bila beribadah ni dia ada ta'ab budi, dia ada tawakufi, dia ada ta'akuli ya. Kalau ta'akuli ni maksudnya kita boleh reason, bagi reason apa dia, sebab dia kenapa jadi macam ni kan. Contohnya kenapa kena buang najis dulu. Jadi kita masih boleh lagi bagi satu alasan yang logik atau dengan kata lain justify. Kita boleh bagi justification. Tetapi ada part yang kita tak boleh bagi justification. Contoh, kenapa solat dua rakaat subuh? Kita tak boleh nak justify. Kenapa zuhur empat pula? Patut kalau logiknya biarlah subuh. Awal kan pagi tu empat. Isyak dah penat dua lah. Ganti kalau kita ikut logik kan. Jadi, tapi sebab ibadah ini dia prescribe by Allah. Bukan kita sendiri yang mereka-reka ibadah. Kita tak boleh memandai-mandai. Betul. Okey, so jadi sama juga dalam urusan untuk kita bersuci ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala dia telah memberikan kaedah caranya melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau bagaimanapun ada satu rujukan fiqh Islami wa Adillatu karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Ada satu lagi kitab Bahrul Mazi dan satu lagi I'lam Al-Muwaqqi'in ya, karangan Imam Ibn Qayyim. Dia ada menjelaskan perbezaan-perbezaan, dia ada tiga. Nombor satu, bau hancing. Air kencing perempuan ni lagi kuat, dia kata. Yang kedua, sebab kanak-kanak lelaki ini sering didokong dan dibawa bersama. Sama ada maknya ke ataupun bapaknya ke. Macam tu kanak-kanak lelaki itu ikut budaya dulu. Sebab biasa budaya dulu kalau anak-anak lelaki dia akan banyak keluar. Dia akan ikut ayah dia. Dia akan mencontohi ayah dia. Jadi akan dibawa keluar banyak. Dan bila keluar banyak, nak dapat source of air itu kurang. Berbanding dengan anak perempuan yang banyak mengikut ibunya. Okey. Baik, kalau kita baca bagaimana cucu-cucu baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Dia kan asyik jumpa Nabi, dia merayap saja dia tu kan. Sampai hilang-hilang tau Sayyidina Husin dengan Hasan ni. Dan ada satu masa Nabi jumpa dia, di hadapan dia ada ular. Baca buku Prophetic Parenting. Dan kedua-duanya sedang berpeluk-peluk kerana takut. Dan waktu tu Nabi kehilangan mereka dan satu kampung cari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Okey. Baik, yang ketiga, air kencing bayi lelaki ini sebab dia punya sifat dia itu dia memancut. Dia kalau buang air je, okey, bayangkan perempuan. Kalau kita nak tukar tu, pernah tak ada pengalaman tu? Bila nak tukar zalim tu, tiba-tiba air mana datang ni rupanya dia. Tak perasan, kita baru cari je, baru nak tarik diaper. Tahu-tahu apa hal ada air kat sini ni kan. Sampai ke situ, kalau perempuan tak, dia meleleh, merembes saja.
Okey, dia tak adalah sampai macam tu. Jadi untuk itu kerana inilah para ulama meletakkan sebab, ya, tapi ini bukan sebab yang ada dalilnya, ya. Okey. Baik, dari sudut kajian, kajian pula. Kolom yang kedua, muka surat 63, menurut kajian ada pula. Kajian ini dia buat lelaki, bayi lelaki dan bayi perempuan. Apa bezanya? Rupa-rupanya bezanya pada bakteria. Bila kita nak bersihkan diri kita dari bakteria, apa kita perlu buat? Kena sentiasa basuh. Tangan kita sangat terdedah dengan bakteria, kan? Nak makan, basuh dulu. Nak buat kerja, basuh dulu sebab ada bakteria. Jadi penyelidikan ini dibuat di Universiti Doha, Iraq, ya. Mereka nak tengok apa beza air kencing lelaki dengan air kencing perempuan. Ini yang cantik ni, sebab bila dah ada dalil dalam Al-Quran, kan? Jadi kita gunakan akal kita untuk menyokong, memahami dan juga mensyukuri, ya, Islam dan juga hukum hakam Islam ni. So apa dia buat? Dia ambil sampel-sampel daripada lebih kurang 73 bayi, 35 tu daripada bayi perempuan, baby girl, dan 38 daripada baby boy. Okay, so lepas tu dia bezakan pula ikut kategori. Ada umur bawah 1 bulan, maksudnya yang baru lahir tu, kan? Kemudian antara 1 bulan ke 2 bulan, ada pula 2 bulan hingga 3 bulan. Kemudian ada yang 3 bulan lebih. Jadi waktu 3 bulan lebih ni maksudnya anak-anak ni dah ambil pemakanan lah, makanan, kan? Kalau ini tak sampai 2 tahun tau, ya, baru 3 bulan saja, sebab melihat pada pemakanan. Sebab ramai ibu-ibu yang menyusukan anak sekarang sampai 3-4 bulan je, kan? Susah nak cari yang 2 tahun genap, 2 tahun, 2 tahun. Ni zaman ni lah, zaman sekarang dah mula ramai ibu-ibu yang menyusukan anak, antaranya betul kesedaran lah, dan juga pemakanan yang baik, kan? Diorang jaga makanan. Okey, jadi sampel-sampel tersebut dibawa ke makmal dan kemudian dilanjutkan selama beberapa bulan. Dia ada proses lah dengan sterilnya lagi, kan? Lepas tu dia kekalkan dia punya genuinity, tidak genuine, ya, supaya tidak tercemar. Lepas tu guna gram staining lagi, kan? Jadi ada kaedah-kaedah untuk melihat bakteria. Okey, berapa banyak bakteria. Jadi warna ungu menunjukkan bakteria dia positif. Warna merah, bakteria dia ataupun gram dia negatif. Dan semuanya diambil dan diuji dengan mikroskop, skala mikroskopik. Nak tengok hasil dia dan dibesarkan ke 100 kali ganda. Jadi hasilnya mendapati bahawa semua gram tadi negatif dan diklasifikasikan sebagai bakteria, bunyi dia itulah. Escherichia coli, ya? Okay. Jadi apakah dia punya rumusan hasil kajian? Rumusan hasil kajian dia, yang pertama, kumpulan 1 bulan, satu bulan, first month, ya? Okay. 1 bulan tu peratusan kewujudan bakteria dalam air kencing bayi perempuan adalah sebanyak 95.44%. Bakteria dia saja 95.44%, lebih tinggi berbanding pada air kencing bayi lelaki. Jadi jumlah bakteria dalam air kencing bayi perempuan mencapai, bakteria dia saja mencapai 41.9% bila dibandingkan dengan lelaki, sedangkan lelaki berjumlah 2 je. Perempuan sampai 42. 41.9 jadi 42%. Budak lelaki cuma 2% sahaja. Jadi tu bakteria dia. Macam mana boleh jadi gitu, kan? Okay. Kedua, peringkat 1 bulan hingga 2 bulan. Dan mereka mendapati bahawa bakteria dalam air kencing bayi perempuan 91.48% lebih tinggi dari lelaki. Dia punya tinggi dia tu naik pegang 90% saja. Maksudnya macam beza sangatlah, ya, memang beza sangat. Dan jumlah bakteria dalam air kencing bayi perempuan itu ada 24.1, manakala lelaki 2.25 saja.
still maintain. Dua, tak banyak. Okay, untuk kumpulan yang ketiga, umur 2 bulan hingga 3 bulan. So, peratus kewujudan bakteria banyak, lebih banyak lagi dalam bayi perempuan, 93.69, maksudnya 94%. Dan bila dia check, bayi perempuan ini dia punya bakteria 24.1, manakala anak atau bayi lelaki kurang 1.6. Yeah, okay. Yang keempat, kumpulan lebih dari 3 bulan air kencing bayi perempuan 69%. Okey, jadi maksudnya dia punya perkumuhan dia mungkin sudah cantik lah. Ya, dia punya buah pinggang ke apa ke. Jadi 69% lebih tinggi berbanding air kencing bayi lelaki. Jumlah bakteria untuk air kencing bayi perempuan 13.9, manakala yang lelaki masih lagi tak mencapai 6.8. Jadi penelitian ini mengungkap fakta perbezaan antara air kencing bayi perempuan dengan air kencing bayi lelaki. Jadi kita, kalau kita dah nampak macam ni dengan sains, kita tak heran lah. Patutlah Islam suruh macam tu, kan? Sebab banyak bakteria, maka memang kena basuh. Basuh betul-betul. Tapi kita tahu Nabi Muhammad SAW bukan saintis. Ya, dan dia dapat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak pernah bercakap sesuatu melalui hawa nafsu dia. Oh, sebab dia favor lelaki, tak ada. Ya. Tetapi itu semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan saya yakin sebab kita belajar biologi dulu sikit tu, yang tempat keluar air mani, tempat keluar air kencing, kan. Jadi dia ada dalam proses-proses seperti itu. Itu kelebihan kaum lelaki lah, ya, berbanding kita. Baik. Sebab tu justru kaedah penyucian bayi perempuan itu dia lebih dititik beratkan. Dan kita cuba baca paragraf yang terakhir, muka surat 65, kolom yang kedua. Jika dihayati, ya, jika dihayati dan diperhalusi isu ini secara tersirat, kita dapat melihat dengan jelas bahawa sebenarnya Islam mengangkat martabat wanita. Antara hikmah di sebalik pengkelasan hukum ini dari segi jantinanya bukan atas dasar diskriminasi. Sebaliknya, Islam menuntut umatnya untuk sama-sama menjaga maruah wanita, sehingga air kencing yang hina juga perlu dijaga dan dibersihkan sebaik-baiknya. Masya Allah, kan? Jadi kita tak nak, jadi oh, kalau kita renjiskan juga, nanti timbul penyakit lah, gatal lah, ruam lah, kudis lah, kan? Okay. Apatah lagi kesucian dan harga diri mereka sudah pasti menjadi tanggungjawab kita semua. Ini adalah penghormatan kepada kaum wanita, maka berbanggalah wahai wanita kerana kalian berada di tempat yang selayaknya. So jangan sedih, Allah, kenapa tak boleh direnjis. Jadi tidak perlu sedih. Masya Allah, kita dah habis dah pasal khitan. Kita habis juga berkenaan dengan air kencing, ya. Jadi situ kita menyingkap betapa besar dan hebatnya kasih sayang Allah kepada kita, ya, dengan menyuruh kita untuk melakukan taharah yang rupa-rupanya faedah manfaat itu kembali kepada diri kita sendiri, ya. Sangat indah, dan syukur kita kepada Allah dengan cara kita melaksanakan taharah ataupun bersuci, ya. Bersih dan suci, hidup dalam keadaan yang bersih dan hidup dalam keadaan suci. Baik, puan-puan, kita akan sambung kentut vagina pula akan datang, boleh? So, sekarang dah pukul 11. Okey, ada soalan? Dalam kiraan 5 4 3. Ya, saya. Ya, Kak. Ya. Yeah. Betul. Okey, saya tak pasti, tapi ada petua, macam mana anak saya pun saya buatlah, saya ikut petua ni. Dia suruh tarik ke belakang. Jadi tarik ke belakang, yang tu kita baru kita cuci. Jadi dia tidak akan menakung najis dekat dalam lipatan kulit dia tu, ya. Jadi kita tarik ke belakang, tapi bagi tahu pada anak, Umi minta maaf sikit, ni nak bersihkan. Bagi tahu pada dia, sebab perempuan, please be careful, especially yang duduk asrama tu.
Dia dah jadi, panggil menjadi-jadi, perempuan. Dia jadi masalah-masalah di mana lelaki yang berjiwa perempuan ini yang menggoda dia. Ha, meraba-raba na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi saya minta maaflah, hujung minggu lepas tu saya pening kepala saya. Depan saya ada 3 orang mangsa. Dan mangsa itu pada siapa? Pada seorang guru yang dianggap sangat mulia. Dipanggil ustaz. Wajah bercahaya. Tapi dia ada nafsu perempuan. Menggoda-goda, na'udzubillah min zalik. Sangat-sangat menyedihkan. Jadi kita, bila kita sentuh anak lelaki kita ni, bagi tahu siapa saja yang boleh sentuh dia dan atas tujuan apa. Jadi jangan sampai pun kata orang lain pun main selamba saja. Kita ingat, okey ustaz bawa anak-anak murid dia, baguslah ustaz ni, dia layan anak murid dia macam kawan, kita kata. Rupa-rupanya tu semua dah jadi mangsa. Okey. Saya bukan nak menakut-nakutkan, tapi kena takut-takutkan juga. Saya betul perempuan saya sampai jadi trauma. Saya cakap dengan anak saya, awak kahwin, kalau nak kahwin tu bakal tu dia duduk asrama tak? Saya kata, saya tanya. Sampai macam tu. Duduk asrama ke? Saya kata duduk asrama, tolong tanya double check. Allahuakbar. Nauzubillah min zalik. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Betul. Dia kalau siram macam tu masih lagi dia tidak suci. Mungkin dia bersih tapi dia tidak. Kena. Jadi itu yang orang-orang tua dulu perasan tak, kalau anak-anak lelaki duduk dia akan tolak. Dia sembahyang tu kan, dia akan tolak sebab khuatir walaupun dia masih, sebab dia tidak berkhatan lagi. Sebab tu bila nak bawa pergi tawaf, pergi umrah, apa semua, digalakkan untuk dia sunat dulu. Sebab dia takut dia tawaf tu dengan membawa najis. Yes, correct. Okay, itu lebih baik lah. Tapi kalau tak, buat cara macam tu. Okay? Kena ajar lah tu anak-anak kita. Kan? Macam mana cara cebok anak lelaki. Ya? Saya dengan adik saya, sebab adik saya, dia dapat anak semua lelaki. Mula-mula. Saya dapat anak perempuan. So, bila kami switch, switch anak, nak cebok tu, kena belajar daripada satu sama lain. Dia kata, kak, dia kata, saya ni tak pernah cebok anak perempuan ni. Betul ke tak? Dia tanya. Cara macam ini yang perempuan. Saya pun kata, cara lelaki cebok macam ni cukup ke? Betul ke? So, kita belajar antara satu sama lain. Ya. Kalau boleh kita cangkung dia ikut kita punya ni, okey boleh. Tapi kita sikit je lah, kalau tak nanti dia sakit, dia tak nak pula kan. Jadi kita pelan-pelan lah. Eloknya kalau ada kain. Kain tu kan kita lapik. Jadi dia pun nampak cara macam mana kita basuh. So kain tu kita sidai juga dalam bilik air. Oh, itu betul. Lagi dengan kalau dia buang air besar kan, terselit-selit di situ. Allahuakbar. Okey kak, betul. Terima kasih banyak kerana mengingatkan ini. Jadi aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian, jumpa lagi insya-Allah.